yang melemahkan semangat Adan Mua. Pertama, prasangka. Kedua, hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Jika ghirah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan tiga lapis. Sebab kehilangan ghirah sama dengan mati. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini guys, kita akan mendengarkan petuah Buya Hamka, guys ya. Karena dari kemarin saya juga jadi kepikiran gitu, guys ya, dan jadi penasaran juga, pengen tahu juga bagaimana istilahnya beliau seperti itu, dan akhirnya banyak juga pembahasan-pembahasan tentang beliau dan komentar-komentar daripada netizen-netizen ya di video saya itu sangat bagus sekali. Banyak yang sudah istilahnya kayak, saya sudah tahu daripada bangku sekolah di Malaysia gitu kan, sampai di sana itu ada satu mata pelajaran membahas tentang Buya Hamka gitu. Nah, saatnya sekarang kita mendengarkan bagaimana istilahnya petuah-petuah Buya Hamka yang insya Allah akan menjadikan kita itu sebagai apa ya, pendengar, dan juga mungkin nantinya mendapatkan pelajaran daripada petuah-petuah daripada Buya Hamka ini. Ini daripada Khairadi Malik ya, Khairadi Malik Anang. Nah, di sini guys ada komentar-komentar juga ya. Sejak SMP kelas 1 saya dikenali oleh guru bahasa Indonesia melalui buku Tenggelamnya Kapal Van der Vick yang dikarang oleh Buya Hamka, seorang ulama karismatik yang dikagumi oleh semua kalangan. Luar biasa, semoga Buya ditetapkan di surga Firdaus-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang itu banyak istilahnya yang sudah menoleh, ataupun bisa dikatakan di sekolah-sekolah sudah dibagi tahu. Kalau masa saya dulu itu belum, guys ya. Masa saya itu tahun berapa itu ya? Memang terkenal gitu, Buya Hamka kita tahu, cuman tidak ada pembahasan khusus gitu di mata pelajaran kita seperti itu, guys ya. Subhanallah, sangat menginspirasi kita semua, sukses selalu, masya Allah. Al-Fatihah untuk marhum Buya Hamka, panutan pemuda masa kini dalam perjalanan dakwah hidupnya. Sebelum kita menonton video ini guys, mari kita khususkan Al-Fatihah kepada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma afi lahum arhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'akhirim nuzulahum wa'asih badakhalahum wa'aksulahum bilma'i wa'asal jil barat wa'naqihi minal khataya kamayna kathabul abiyadu minal danas birahmatika rahmar rahimin. Oke, langsung saja guys, kita dengarkan petuah Buya Hamka 1908 sampai 1981. Jom. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang melemahkan semangat. Ada dua. Pertama, prasangka. Kedua, hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal,
Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Allah. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai, terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pai. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman yang menyokong dan membantu membesarkan hati, memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Biarkan kundi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asin, itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Biarpun 1000 kapal tenggelam di lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika ghirah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan ghirah sama dengan mati. Allah. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru, tetapi berfikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri, yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Jaranglah orang berjasa yang mendapat pangkat dunia, sebab pangkat dunia itu didapat dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling memfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah hatimu, karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tiada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi, lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar kepada mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jika kau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan jadi bosan. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan itu dari hatimu. Jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga bahwa emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Allahu Akbar, itulah tadi guys petuah Buya Hamka ya, yang Masya Allah sangat-sangat berarti dan sangat dalam penyampaiannya guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang ada.
Allahu Akbar. Gak ngerti guys mau komen apa, tapi yang terpenting ini sangat termotivasi daripada petua-petua Buya Hamka. Meskipun sudah lama ya karya ini, tapi ya masih istilahnya bisa dipakai ya, masih dipakai di saat ini di mana problema kehidupan memang ada seperti itu guys ya. Intinya adalah setiap langkah kita harus berpegang teguh kepada iman dan Islam, dan setiap langkah jangan pernah sampai lupa kepada siapa yang menciptakan kita. Oke guys, semoga bermanfaat ya video ini, dan semoga menjadi tambahan motivasi dalam kehidupan kita. Jadi anak muda harus tinggi cita-citanya, dan mencoba itu adalah kunci keberhasilan. Tapi kalau tidak pernah mencoba ya tidak akan pernah berhasil gitu kan. Memang betul. Dan pembahasan tentang menjadi orang miskin, jangan sampai berkecil hati, karena sesungguhnya kita terlepas daripada sifat kesombongan, dan tidak ada lagi orang yang hasad dengki kepada kita. Maka kemiskinan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk senantiasa membaca karya-karya Buya Hamka dan juga karya-karya ulama yang lainnya, kitab-kitab juga ya guys ya. Supaya apa ya? Supaya kita menjadi orang-orang yang istilahnya suka membaca, dan nanti kelak kita juga istilahnya bisa mewariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita istilahnya suka membaca, maka anak-anak kita, keturunan kita juga pun akan suka membaca, karena buah jatuh tidak akan pernah jauh daripada pohonnya, ya kan? Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.